jadi guys ya. ZZ. Udah ngumpulin player apa bisa jadi tim kuat ini malah di Parwell. Makanya gue bilang, Bejon, lu ngatain gue banci. Sekarang lu kena sendiri masalahnya kan? Lu rasain ngatain gue banci dulu ya. Tapi kesian juga sih, guys. Strateginya seperti apa? Bakalan tetep... Mungkin bakalan coba Rafaela EXP. Oh. Tapi kalau Lemon yang ngomong bisa jadi bener sih, guys. Dia aja Masya pakai Seven Seas. Sambo lagi. Fredrin pakai pistol. Udah gak masuk akal cowo di otak gue, cok. Bisa jadi Rafaela beneran sih. Emang alien ya. Panggil ya, Fonzi. Tapi kok Fonzinya ada dua nih? Fonzinya ada dua, Fonzi boleh kesini. Ada dua Fonzinya, guys ya. Oh, ini yang Lemon pake edit ya, langsung digas kayak gitu ya. Seumur-umur gue main offline ya, kagak pernah gue lihat yang langsung barbar begitu ya. Oke guys, balik lagi sama gue di Content Reaction TikTok Mobile Legend. Dan ya, hari ini baru aja selesai MPL Week pertama dan kita bisa ngelihat bahwa EVOS, RRQ ini akan menjadi tim papan atas dan emang tim yang kuat ya. Menurut gue sih nggak terlalu mengejutkan dari performa mereka dan kayaknya EVOS, RRQ, El Clasico bakal is back ya guys ya. Karena dari kemarin-kemarin tuh RRQ Onyx ya guys ya dari season 8 ya. Dari season 8 sampai season 10. Cuman sekarang gue lihat EVOS lagi comeback lagi dan ya... Semoga El Clasico kembali terulang dan menurut gue untuk top 4 tim sekarang tuh ada di EVOS, RRQ, Geekfam, dan Onyx. Jadi yang lainnya masih belum masuk top 4 itu guys. Menarik ya, Geekfam sekarang masuk ke top 4 di list top tim gue. Dan ya, tanpa basa-basi, langsung aja kita lihat video TikTok yang kalian udah kirim. Kita langsung ke video pertama, oke? Okay? Let's go! Oke guys, buat kalian yang lagi nyari tempat top up diamond dan jasa joki, langsung aja ke antimatch.id. Proses top up diamondnya cuma 1-3 detik dan harganya murah. Kalian boleh bandingin sama toko-toko lain. Pertama, kalian search di Google antimatch.id. Nah, di sini jasa jokinya cuma menyediakan price list harga jasa joki. Dan kalian untuk memesannya tinggal hubungi WA yang tertera. Simple banget kan? Untuk top up diamond Mobile Legendnya gampang banget. Kalian tinggal klik yang Mobile Legend, masukin user ID kalian, pilih nominal diamond yang kalian mau. Kalian pembayarannya banyak banget, ada BCA, Qris, e-wallet. Gua pilih yang Qris. Di sini beli, kalian tinggal masukin WhatsApp kalian. Beli sekarang, pastiin username kalian bener guys ya. Di sini gua udah bener antimatch.id. Kalian tinggal screenshot aja QR code-nya. Ke BCA. Di sini gua mau kasih lihat dulu diamond gua sekarang ada berapa? 58.700 ya guys ya. 58.700. Di sini gua masukin pinnya. Proses 3 detik, 1 2. Nah, diamondnya langsung masuk ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau top up diamond dan order jasa joki, langsung aja ke antimatch.id. Let's go. Oke, di video pertama kita ada dari @nzr_zulmi. Wow, Lemon nih. Ini Lemon kemarin mainnya juga ngeri banget sih sama bisa dibilang item-itemnya yang aneh ya. Tapi ya masih menang sih dan dampaknya dia juga kelihatan banget. Gimana nih kamu? Bakalan tetep strateginya seperti apa? Bakalan tetep... Mungkin bakalan coba Rafaela EXP. Oh, kita Rafaela XP. In our universe. Ada aku juga. Masih ada di guilty. Ada paket tadi, mati duluan. Apa lagi OTM kan jauh. Beneran dipakai, guys. Apakah beneran Rafaela di XP dipakai? Ini mon. Oh, sini mon. Buat attack speed, Bang. Gua laner biar merasa sakit. Jangan dong, Bang. Ah, bomnya 2. Main pukul-pukul. Aduh, ini dingin. Kalian. Gak. Bang.
Tapi kalau Lemon yang ngomong bisa jadi bener sih guys. Dia aja Masya pakai Seven Seas. Sambo lagi. Fredrin pakai pistol. Udah gak masuk akal cowo di otak gue cowo. Bisa jadi Rafaela beneran sih. Emang alien ya. Next. Oke, next ada dari Ed Geblex, Geblex X20. Bapak lu di balik papan led. Kan ler. Gue ngerti lagi. Bapak nyusul bapak ler ke balik papan. Emang bapak ler ke balik papan gitu? Balik papan, ngerti co. Anjir, gue awalnya juga balik papan. Gimik guys. Enggak, gue gak tau co anjing. Gue gak tau sumpah. Sorry ler. Ler, gue gak tahu ler ya. Ler, maaf ler. Sorry ler kalau gue ada salah ler. Gue gak bermaksud buat menyindir lu atau gimana. Gue polos banget ler. Isan ketawanya minta ditonjok anjing. Anjing ketawanya cok. Anjing. Ketawanya Isan anjing banget coba balik papan ya guys ya. Oke, next ada dari Ed Sunrise KT underscore. Kok gak ada yang pick Hanabi ya lagi di buff? Pesan, bang putus buat dinikahin atau ditinggal. Lu diem Ezam. Wow, boleh-boleh Bang Pior guys tahu Hanabi dipakai guys. Ya tapi, aduh gue sebenarnya nggak mau bahas sih. Weh, sebenarnya udah gue bahas sih di video sebelumnya sih bahkan ya. Mereka putus tapi gue juga nggak tahu karena apa sih guys. Yang pasti ya, semoga yang terbaik buat keduanya lah guys lah. Nggak tahu juga gue kalau masalah gitu-gituan ya. Next, oke okay, next ada dari @penggemar_Fonzi. Ini kalau udah nama TikToknya aja udah penggemar Fonzi. Ini pasti udah penggemar Fonzi berat. Panggil ya, Fonzi. Tapi kok Fonzinya ada dua nih? Fonzinya ada dua, Fonzi boleh kesini. Ada dua Fonzinya guys ya. Siapa nama dia siapa? Shay ya? Coba gue liat komen. C adalah Fonzi versi cool. Dapat C syukur, dapat Fonzi sujud syukur. Boleh sih ini orang pantun. Dapat C syukur, dapat Fonzi sujud syukur. Sudah ditemukan counter Fonzi itu adiknya sendiri. Ngeri ya guys ya, tapi tuh gua sama Jo pun bingung gitu loh. Gimana cara emak sama bapaknya Fonzi melahirkan anak-anak seperti itu, guys. Ya, muka bapak sama emaknya tuh seganteng dan secantik apa sih? Penasaran gue guys ya. Tulis kolom komentar kalau kalian tahu emak bapaknya Fonzi ya guys ya. Penasaran gue. Next. Oke, next ada dari @Rio_Jaktim. Sedih guys ya. Zis. Udah ngumpulin player apa bisa jadi tim kuat gini malah di Parwell. Kalau dia ngumpulin player ya bener sih. Dia yang ngumpulin player sejago ini, chemistry-nya senyatu ini, ya kan? Terus malah nggak jadi coach mereka, malah di farewell. Makanya gue bilang, Bejon, lu ngatain gue banci. Sekarang lu kena sendiri masalahnya kan? Lu rasain ngatain gue banci dulu ya. Tapi kesian juga sih guys. Gimana guys namanya hidup guys ya, kalau emang ada kekuasaan yang lebih di atas, kalian tidak punya kuasa tersebut atau power tersebut, udah pasti kalian ya susah lah maksudnya. Ya gimana ya guys ya, ya udahlah.
Oke, next ada dari Ed Laura Zivora. Palsu ini TikTok. Duh, kecepatan tangan. Tapi kalau emang main hero-hero yang masuk-masuk gitu, kayaknya emang Skylar jago banget sih. Masih jago sih Skylar sih. Kalau main yang hero-hero kecepatan tangan ya. Tapi dia pakai Clouder kayak dia main Clouder terus sih di MPL sih gue lihat. Coba sekali lagi guys. Farsianya buang ulti ya kan. Itu siapa lagi Hanabi-nya juga buang skill. Ya emang Clouder kayak gitu sih. Penasaran tapi gue sih guys, kalau Skylar ketemu Brands ya, ini minggu depan ini harus kita nantikan cok, Skylar versus Brands, karena bisa dibilang top 1, top 2 MM di Indonesia ya mereka berdua cok. Penasaran gue liat minggu depan kayak gimana. Oke, next ada dari @emoji.tiktok. Kamera di Brands, kamera di Brands guys, kamera di Brands guys, positioning guys, lihat kamera di Brands. Cara di Brands guys, cara mainnya guys. Cara main MM tuh ya guys ya. Kamera di Brands guys, gila. Kamera di Brands. Kamera di Brands. Jijik cara main MM dia. Buset nih Gustian sekarang berekspresi banget gak kayak dulu guys ya. Jijik dia bilang. Kamera di Brands guys, keluar. Gagak banget. Tapi emang Brands ini ya, apa ya bisa bilang ya, jago sih. Terutama kalau pakai hero-hero kayak Melissa, Brody, hero-hero yang apa ya, hero-hero positioning banget lah. Cloud belum main sih di season, di week ini ya. Cuman Kari udah main, Moskov udah main. Cuman gue nggak tahu kalau hero-hero yang kayak Kari, Moskov, dia juga bagus sih kemarin sih. Lu lihat, kita lihat sekali lagi ya cara Brands main ya. Flickernya dia tuh udah siap. Lihat. Flickernya dia tuh udah dia siapin buat Link. Jadi dia sambil ngehit nih, sambil ngehit skill 1, mukul-mukul. Dia sambil flickernya tuh udah siap begitu Link masuk. Kamera di Brands guys, kamera di Brands guys. Positioning guys, lihat kamera di Brands. Ada. Link masuk. Set, langsung flicker dia tuh. Dia udah siap banget. Dia udah siap banget, dia ngasih damage maksimal tapi dia susah ditangkap gitu loh. Gue sendiri kemarin pas scrim lawan Platnas ya, emang dari MMM ada emang Brands yang paling kayak susah gitu loh gue tangkap loh. Ibarat kata kayak MM lain misalkan masih bisa lah gue pakai lapo atau apa gue gas gitu kan mati. Cuman kalau Brands gak bisa cok, susah banget. Bener-bener apa ya, susah ditangkap lah, susah banget. Gua skrim sama dia jijik cara main MM dia. Kamera di Brands guys, keluar. Gagak banget. Brands. Apalagi lagi meta MM ya. Makanya gua bilang guys, tinggal lihat minggu depan. Brands sama Skylar ini bakal jadi pertarungan paling mengerikan sih. Huh. Oke, next ada dari Ed Unexpected. Counting sama Delar si Udil cok. Tapi ya guys ya, gue liat MPL kali ini tauntingnya gak yang sampai parah banget sih. Maksud gue yang sebelumnya tuh lebih panas, lebih asik lah. Sekarang menurut gue malah kurang sih tauntingnya sih dari tim-tim MPL ya. Gak tahu kenapa ya. Mungkin karena mereka udah ngelihat kayak si Zeus kan ngomong kalau Evos nih udah pasti juara atau apa senalu terus nggak lolos playoff kan, mungkin mereka takut atau gimana ya. Gue nggak, udah karena udah ada contohnya, cuman gue nggak tahu juga sih. Lebih asik kalau ada orang yang taunting gitu sih menurut gue. Cobalah kita lihat minggu depan guys ya, ada atau enggak ya. Next. Oke, next ada dari @sahabat_poke99. Oh my god, Yawi. Hah, why 10, Yawi 8? Coba lagi sekali. Mantap.
Waduh. Buset, cewek-cewek Filipina nih, Mon. Ngeri kali, Mon. Oke, next ada dari tim RRQ-nya sendiri, ye. Oh, ini yang Lemon pakai edit ya, langsung digas kayak gitu ya. Seumur-umur gue main offline ya, kagak pernah gue lihat yang langsung barbar begitu ya. Kayak dia ngeliat momen langsung digas. Bener sih, teori kita semua bener guys. Lemon itu orang yang kalau lihat momen langsung gas. Jadi emang teman-temannya kalau bisa keep up itu baru bisa timnya tuh bakal jadi tim yang kuat. Dan kali ini dia pakai offline, dia banyak make momen, temennya bisa ngikutin gitu loh. Inilah kenapa RRQ masih jadi top klasemen di minggu ini ya. Dia langsung diutik gitu gila. Emoni bos, senggol dong. Oke, next ada dari Edris the Kid One. Waduh, bukan hanya satu, tapi dua bung. Tapi mirip banget ya guys ya. Gue aja bingung loh, ini Fonzie atau dedenya ini ya. Dedenya sih harusnya. Mirip banget sih. Oh dedenya. Gila, mirip banget ya. Kita ulang sekali lagi deh. Bener mirip sih guys. Gimana menurut kalian? Mirip banget gak? Mirip banget anjir. Kalau kayak gini ya kelihatan rada beda dikit ya. Cuman tuh kalau di foto kayak gini mirip banget. Memang masih menjadi BA ter-OP, BA paling overpower di universe e-sport ya guys ya. Waduh. Next. Oke, next ada dari @lele underscore saus underscore tartar. Masya Skyguardian, Masya Ptasis. Nih orang pengen nyoba nih, kenapa Lemon bisa pakai Masya Ptasis ya. Buktinya damage kalah. Jadi lebih sakit auto attack-nya guys ya. Ya memang Seven Seas bakal lebih sakit auto attack-nya sih. Karena kan pukulan pertamanya kan sakit ya kan. Ya namanya juga Lemon. Berbeda dari yang lain. Cuman dari otak gue sih emang dia pakai Seven Seas karena pengen ngeburst aja sih guys. Pengen, bukan ngeburst ya, kalau ngeburst ulti ya. Ya intinya pengen bunuh lah. Jadi dia pakai Seven Seas, DPS-nya lebih kencang. Otak Lemon, masalahnya alien guys, gue bukan alien, manusia biasa guys. Oke, next ada dari @easypeasymedia. Role-nya kan masih fleksibel banget, bisa jungle, bisa extreme. Menurut kalian berdua, Arlott gimana? Arlott? Oh, Lemon? Mekaniknya mirip-mirip Lancelot sih. Cuman dia lebih TCC. Paling kan di EXP atau jungle, dua-duanya oke, soalnya nggak main full damage gitu. Kata Lemon. Gak main masih full damage. Udah lah, percaya aja lah guys. Kalau Lemon ngomong apa udah pasti bener sih. Kalau hero-hero baru tuh dia ngertinya cepet. Ini XP atau jungle. Fleksibel banget, bisa jungle, bisa XP. Menurut kalian bro, Arlott gimana? Gue gak tau. Kalau Lemon? Mekaniknya mirip-mirip Lancelot sih. Cuman dia lebih PCC. Paling kan di EXP atau jungle, dua-duanya oke, soalnya nggak main full deh. Catat. Gila, TikToknya dipenuhi dengan muka Lemon guys ya. Oke, next ada dari @durexxv2. Wah, sudah tidak ada lagi base turret-nya. Dengan 4 player saja yang dimiliki oleh Alter Ego. Lihat, Tenzilanya di belakang. Buset. Abuset. Ngeflank emang si Psychos ini kalau ngeflank ini cukup mengerikan guys ya, bisa dibilang. Sudah tidak ada lagi base turret-nya. Dengan 4 player saja yang dimiliki oleh Alter Ego. Bakal coba-coba saja dipasangkan dengan flash ganti kalau sekian. Buset. Langsung di counter initiate gitu ya pakai Teris lah ya. Akan jadi pertandingan seru sih RRQ sama EVOS sih.
Dia ketemu Lemon lagi. Beuh. Psycho versus Lemon nih bos, senggol dong. Oke, next ada dari @papirilcc. Ya kan? Mobile Legends X God of War. Martis pak, Martisnya Kratos, Thornya Franco. Boleh sih. God of War penggemarnya banyak sih guys, harusnya laku-laku aja sih skinnya sih. Tapi kayak lebih mantap kalau skinnya ending gitu guys ya. Next, oke next kita ada dari @gustok1807. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Ini pakai background ML ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang. Ini orang yang bikin sih bener-bener niat banget anjing. Coba gue baca komennya. Sedang menunggu versi FF, seharusnya beri Immortal. Bagusan versi gue yang ngedit. Turtle menjadi saksi. Ada-ada aja ya orangnya, apa kreatif banget cok. Abangnya duluannya yang asli. Perasaan yang nembak ada 3-5 orang deh. Dan di antara 3-5 orang itu cuma ada satu senjata yang ada pelurunya. Iya sih. Setahu gue juga eksekusi kayak gitu sih guys. Karena biar orangnya tuh gak ada dendam atau... Bukan dendam. Setahu gue biar yang nembak itu kayak gak rasa berdosa nembaknya. Jadi kayak yang narik pelatuknya tuh gak sadar gitu loh. Sama biar si Sambo juga gak tahu yang nembak yang mana ya. Setahu gue itu sih biar kagak ngerasa guilty aja sih. Biar kagak ngerasa berdosa sih. Ya udahlah, next. Oke, next ada dari Adlydia Sets. Ambil Onyx nih, bos. Buset. Lydia Fior. Ini Fonzi. Ini gitu kalau di jerak-jeduk. Next. Oke, next ada dari Ed. Apa tuh? Wah, gak kebaca guys ya. Ed. Gak kebaca. Tentu ya. Oh iya, tapi aku ini dulu. Apa dulu mari kita sini dulu kalau putus. Wih. Ya mati ya. Aku harus ikutin. Nurut sih. Oh iya, tadi nurut lagi, Pior. Di atas aja, Fior. Waktu pacaran dia ngarahin aku. Sekarang juga sekarang kan udah beda. Tapi masih ngarahin aku dia. Iya. Sedih banget, Cok. Aduh. Anjing masih ngarep tolol. Tolol! Marsha tolol! Bikin anak nangis, bikin anak orang nangis anjing. Ikut dong. Marsha mana Marsha? Woi, jangan galau. Ini Marsha jangan galau. Woi, Marsha. Bye. Kena gak itu? Oh, kena. Wah, kurang ajar si Ler sih. Waduh, si Ler nih. Kenapa ya?
Kenapa masih live stream ya? Udah cowok, nangis dulu cowok, baru ini lagi. Anjing. Cowok, gue kayaknya butuh WON banget nih baru bisa lawan Moskow guys. Pake golden stuff flare. Wah kalah meta. Oh ini salah ya Gus? Tapi tadi yang paling kena sih yang pas lair sih. Coba sekali lagi guys, ini lair ini ya. Nih lihat. Oh iya, tapi sekali lagi yang awalnya doang. Minion dulu. Apa dulu? Mari kita kasih dulu kalau putus. Wih. Ya mati ya. Aku harus ikutin. Nurut sih. Oh iya, tadi nurut lagi, Pior. Pior mancing-mancing lair. Waktu pacaran dia ngarahin aku. Tapi sekarang juga sekarang kan udah beda. Tapi masih ngarahin aku dia. Iya, anjing masih ngarep tolol. Ayo, ya ilah. Ler anjing banget, cok. Kita coba baca komen dulu. Gua percaya Rek ada rencana. Pengen cewek tulus kayak Vior. Vior kasihan banget, jangan nangis dulu. Jir. Kerasa sampai ke gua sakitnya dengan kata sabar pasti gak cukup. Semoga cepat sembuh hatinya, Kak. Gimana gak sedih, mabar aja masih dengerin suara mantan. Jarang banget lihat cewek sebegitu ya. Ler! Next. Oke, next kita ada dari @aslan0078. Alangkah baiknya kalian mencintai diri kalian sendiri daripada mencintai orang lain tapi disakiti. Kelas. That's true, bro. That's true. That's right. Betul, alangkah itu, Ler. Alangkah baiknya betul kalian itu. Mencintai diri kalian sendiri daripada mencintai orang lain tapi disakiti. Kelas. Betul itu, Ler. Kelas. Kumaha barudak sigan. Oke, next ada dari Anek Expected. Udah mulai hadir lagi dan lagi. Oh, ini yang tadi nih, FSA nih. Perangnya sih ngerti banget ya Evos ya. Ujilnya gak dikasih, kagak dikasih nge-skill, cok. Apa ribet dari ekspresi yang dilihat. Sampai bingung. Sampai bingung coachnya AE, cok. Ngeri sih Evos sih. Bener-bener. Ini padahal roster yang mirip ya, bahkan sama ya, sama season 10 ya, bedanya ada Brands hijau. Harusnya hijau metas gak beda banget sih, emang adanya Brands ini kayak anjing cowok, ngeri banget anjing. Oke, next ada dari @pinkrelax_. Marsha, Joe. Oh ini yang di, oh ada gue juga, oh ini di Feral Evos. Banyak ya yang di Farewell Evos ya. Mer, Joe, Dongki, gua, Josh, San, Wan, Rek, Jess, Ora, Rek. Udah jadi dua tim anjir. Oke, next ada dari @exportreaction. Announcement kepada seluruh semua penggemar dan player MSC region MENA, Filipina, Singapura, North America, Mekong, Turki. Ini mah udah kayak M-word hitungannya, guys. Bukan MSC lagi, M-word hitungannya. Kalau ada tim-tim kayak gini apa bedanya, sama-sama internasional, sama ada ininya juga Amerika gitu-gitu. Tahu gitu kayak gitu pas zaman gua menang MSC anjir. Udah hitungannya sama Kemmer sih guys, kalau tim-tim luar ikut juga. Buset. MSC upgrade. Wah, ngeri sih. Oke, next ada dari Simpanan Wise.
obat-obat apa yang jago main Mobile Legends? Obat. Obat-obat apa yang jago main Mobile Legends? Salah. Apa anjing? Nyerah. Obat apa yang jago main Mobile Legends? Sabuki. Salah. Bodrexin. Bodrexin. Eh, tapi Joss ini udah gak di stream mempel lagi gue lihat ya. Anjir, padahal kalau ada dia seru anjir. Aduh Joss. Kemana kau pergi? Next. Oke, dan video terakhir ada dari @frdsb_. Masa sih Malefic Roar Fredrinnya guys? Buat apa ya? Buat Martis sama Yuzong gitu? Fredrin Malefic Roar. Udah masyak sekarang Fredrin. Dia itu enggak. Maksudnya kalau darahnya pengen berkuasa kita itu tanpa buat harusnya buat end game sih guys. Tapi kalau end game kayaknya bagusan Windwalker atau dia pengen Lemon pengen sarkas Predrin sam. Aduh gak tahu sih guys, emang cuman Lemon yang tahu. Masya Heptasis Fredrin Malefic Roar. Alien nih guys ya. GG. Otak gue kagak nyampe guys. Udah gue puter 1000 kali juga kagak nyampe. Oke guys, mungkin segitu aja untuk reaction TikTok kita kali ini ya. Menurut gue keren banget lah. Evo sama RRQ lagi panas-panasnya. Dan kita akan lihat di week ini. Siapa yang lebih hebat, RRQ atau Evo? Jadi mungkin segitu aja untuk video reaction TikTok kita kali ini. Jangan lupa buat follow TikTok gue ada di sini dan tag video kalian, dan jangan lupa juga buat top up diamond dan order jasa joki di Antimatch Store. Langsung search aja di website antimatch.id. Oke guys, thank you buat kalian semua yang udah nonton, and see you guys at the next content. Gue nggak sabar RRQ Evo super cepetan ya guys ya, cepetan.